fashion nih. Yang mana fashion saat ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan kita saat ini. Yang mana gak hanya mulai dari make up, dari cara kita berpakaian, dan juga dari gaya rambut, hal itu menjadi sangat penting. Apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang, yang mana mereka membutuhkan hal tersebut untuk tampil unik dan juga kece. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan mengambil topik mengenai what's happening. Kalau untuk fashion rambut sendiri apa sih kak? Menurut kakak nih ya, yang lagi happening saat ini apa? Untuk di Pomikado sendiri mungkin bentuknya? Iya. Kalau bentuknya, let's say kita gini, banyak banget rambut cowok itu bentuknya berdasar rambut itu sendiri gitu. Jadi ada yang kalau kita ngambil 5 teratas ya atau 3, paling gampangnya yang paling banyak orang pakai itu sekarang adalah mostly undercut. Undercut itu tipis di baru-baru di atasnya banyak, ya kan? Atau kita ada juga slick fender. Slick fender itu dia sejenis kayak slick back gitu sih, sama-sama slick back. Jadi kayak dibiarin panjang tapi tetap terawat semuanya, dan baru kelihatannya kalau pakai pomade. Dan semuanya itu model rambut baru kelihatan kalau pakai pomade. Kalau nggak pakai pomade ya kayak orang modelnya kayak kurang kelihatan. Jadi kalau pakai pomade baru kita bisa lihat oke, modelnya ini. Jadi yang membentuk model rambut itu pomade itu sendiri. Change my ways and it's a part of